Sekumpulan hewan jangkrik menyerbu ke dalam dan menutupi sebagian tembok dan lantai Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi. Jangkrik menutupi sebagian Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi pada awal pekan ini. Dilansir dari gulfbusiness.com, kawanan jangkrik juga menyebar ke bagian lain kota Makkah. Dalam sebuah pernyataan di Twitter, pemerintah kota Makkah mengatakan lebih dari 130 anggota telah dimobilisasi untuk memusnahkan serangga tersebut. Pengasapan dilakukan di selokan, sumber air terbuka di sekitar pekarangan Masjidil Haram dan di semua toilet. Akun Twitter @holymakkah merilis foto pekerja tengah mengasapi masjid serta saluran air di jalan-jalan kota. Gambar dan video jangkrik beredar awal pekan ini di media sosial dengan serangga terlihat menutupi dinding dan lantai masjid.